Buletin Didik 5 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langkah intervensi awal melalui pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan awal yang lebih baik dan akses digital secara meluas akan membantu merapatkan jurang pendapatan serta menyediakan peluang yang sama untuk rakyat dalam jangka masa panjang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, untuk tujuan ini, Malaysia telah memperuntukkan hampir RM3 bilion untuk kemahiran dan peningkatan kemahiran bakat yang ada pada masa ini sejak tahun lepas sebagai permulaan untuk mempromosikannya. Rancangan Malaysia untuk menyediakan 150,000 pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dengan komputer riba bersama dengan pakej data terhad percuma melalui tajaan sektor swasta serta pelancaran inisiatif gentian 5 tahun di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela akan menyediakan kesaling hubungan yang lebih baik di sekolah-sekolah luar bandar dan kawasan terpencil. But more needs to be done. And these collective efforts to promote social mobility in turn will help create a stronger economic growth. Beliau berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2021 bertema A Brave New World yang diadakan secara maya. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pemulihan ekonomi global hanya dapat mampan sekiranya sesuatu itu disediakan secara adil dan saksama kepada semua. Untuk mengatasi ketidaksamaan secara berterusan, beliau berkata perhatian harus diberikan untuk mengatasi peluang yang tidak sama, bukan hanya hasil yang tidak sama. Beliau berkata kerajaan telah memperkenalkan Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 sebagai kesinambungan daripada Wawasan 2020. Menerajui Kementerian Pendidikan KPM dalam situasi pandemik COVID-19 disifatkan sebagai setahun yang mencabar. Apatah lagi ia melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran PNP. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razli Jidin berkata, bergerak dalam keadaan tidak menentu dan sukar dijangka, Kementerian Pendidikan sentiasa komited dalam memastikan tiada pelajar tercicir tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesihatan warganya. Dato' Dr. Razli menjelaskan semua keputusan yang dibuat adalah berlandaskan data, analisa dan maklumat terkini yang diperoleh hasil perbincangan pelbagai pihak. Ia termasuk keputusan untuk menutup dan membuka sesi persekolahan. From day one, kalau saudara-saudara ingat, antara kenyataan media pertama kementerian pun, kita sebutkan bahawa memandangkan sekolah ditutup, maka pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di rumah berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Itu merupakan pendekatan peringkat awal. Kita dah bincang di peringkat awal pertama kali sekolah ditutup pada bulan Mac 2020 bahawa kekangan kita adalah dalam konteks akses kepada internet dan juga peranti. Kita bagi seluas-luasnya ruang kepada guru untuk memilih apa sahaja pendekatan yang sesuai. Ada cikgu yang buat modul hantar, kemudian ibu bapa datang pulangkan balik sama ada ke sekolah ataupun melalui PIBG dan sebagainya. Pelbagai pendekatan yang digunakan. Walaupun sukar, alhamdulillah saya rasa ibu bapa memahami bahawa itu adalah cabaran yang mereka perlu lalui. Ibu bapa memahami itulah antara cabaran yang perlu dilalui dan alhamdulillah we managed to untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara di rumah. Mengorak ke hadapan, langkah mewujudkan TV pendidikan juga adalah wajar dalam memastikan penggunaan sumber yang optimum selain sebagai persediaan dalam menghadapi sebarang situasi. Keputusan nak buat ini kita dah ambil kira. Sekiranya perkara ini prolong, ini kegunaan didik TV. Sekiranya penutupan sekolah ini berterusan, ini kegunaan didik TV. Sekiranya sebahagian sekolah dibuka, sebahagian sekolah ditutup, ini kegunaan didik TV. Sekiranya semua sekolah dibuka, ini kegunaan didik TV. Jadi perancangan itu from the beginning. Bergerak seiring dengan perkembangan teknologi pula, beliau turut menzahirkan hasrat untuk membangunkan pendidikan secara digital. Secara keseluruhannya, KPM akan terus komited dalam memastikan setiap warganya mendapat perkhidmatan terbaik dalam segenap aspek sekaligus meloncatkan sistem pendidikan negara.
Ibu bapa yang mempunyai anak berumur 5 atau 6 tahun bagi memasuki persekolahan pada tahun hadapan, kini pendaftaran persekolahan tahun 1 bagi sesi 2022 dan 2023 telah pun dibuka. Prosedur permohonan pendaftaran anak ke tahun 1 mengikut pilihan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi Sistem Pendaftaran Dalam Talian KPM. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan peka terhadap tarikh permohonan pendaftaran sekolah anak-anak. Menurut pengumuman terkini dari laman sesawang rasmi Sistem Pendaftaran Dalam Talian Kementerian Pendidikan Malaysia SPATKPM, tarikh permohonan pendaftaran dibuka bermula 1 Mac lepas hingga 30 April 2021. Kelewatan mendaftarkan anak ke tahun 1 selepas sistem permohonan ditutup akan merumitkan lagi proses permohonan. Seramai 135 pelajar dari keluarga yang kurang bernasib baik dari kawasan Pasir Pekan di Tumpat, Kelantan menerima kelengkapan dan peralatan sekolah sempena sesi persekolahan secara bersemuka. Bantuan diterima dari Tenaga Nasional Berhad TNB melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang juga Adun Pengkalan Kubur, Wan Roslan Wan Hamad yang mewakili Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob. Wan Roslan berkata usaha itu memberi sinar dan galakan kepada pelajar tahun 3, 4, 5 dan 6 yang akan memulakan sesi persekolahan pada 8 Mac depan. Menurutnya, TNB memperuntukkan sebanyak RM20,000 yang membabitkan bantuan seperti pakaian sekolah, kasut dan beg bagi murid dalam Parlimen Tumpat. Kita ucap terima kasihlah kepada pihak TNB yang bersama-sama menyantuni khususnya masyarakat pelajar, ibu bapa, membantu masyarakat ibu bapa meringankan beban untuk anak kembali ke sekolah. Hari ini komplit lah satu set untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dengan bajunya, seluarnya, kasutnya, semua sekali lah, stokingnya. InsyaAllah mereka ni komplit boleh pergi sekolah lah. 8 bulan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmian dan penyampaian bantuan program ceria sekolah di Wisma Ibadur Rahman di Pasir Pekan, Tumpat. Turut hadir setiausaha politik Menteri Besar Ustaz Muhammad Asri Mat Daud dan pengurus besar TNB Negeri Kelantan dan Terengganu, Mustafa Kamal Yaakob. Bersua kembali, permohonan untuk mengikuti program matrikulasi ambilan 2021 dan program ijazah sarjana muda pengurusan PISMP ambilan 2021 serta program penghantaran pelajar cemerlang PPC ke luar negara akan dibuka mulai 15 Mac hingga 15 April depan. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan membelawa semua pelajar lepasan SPM 2020 yang memenuhi syarat untuk memohon program matrikulasi PISMP dan PPC berkenaan. Pelajar lepasan SPM 2020 boleh memohon terus kepada KPM tanpa perlu melalui UPU online. Permohonan adalah percuma dan pelajar lepasan SPM 2020 yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui iklan yang akan disiarkan di laman sesawang rasmi KPM www.moe.gov.my pada 8 Mac ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM mengambil beberapa tindakan bagi menyelesaikan aduan capaian internet dihadapi penduduk di seluruh negara. Tindakan diambil merangkumi pelan jangka pendek dan panjang khusus bagi memudahkan pelajar menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menerusi kenyataan media dikeluarkan, Suruhanjaya itu memaklumkan beberapa tindakan sudah diambil membabitkan beberapa lokasi yang mengalami masalah capaian internet. Antaranya di perkampungan orang asli Sungai Belangkan, Tanjung Sepat di Kuala Langat, perkampungan orang asli Lakai Jelebu, projek perumahan rakyat Melana Indah di Tampoi dan kampung Sungai Cengkih Serkat di Pontian. Tindakan jangka pendek diambil seperti memperbaiki pengoptimuman kekuatan isyarat dan penambahbaikan pada pencawang bagi meningkatkan kualiti liputan 4G.
Manakala pelan jangka panjang termasuk menara komunikasi baharu dibina menerusi pelan jalinan digital negara jendela dan menambah jalur spektrum 4G bagi meningkatkan capaian internet. Menurut kenyataan itu, pelan jangka pendek dijangka selesai suku pertama tahun ini. Sementara itu, SKMM semalam memaklumkan sudah mewujudkan proses fast track untuk menyelesaikan isu-isu capaian di kawasan dikenal pasti sebagai keutamaan tinggi. Antara kawasan terbabit termasuk projek jendela. 6 subjek Universiti Malaysia Pahang UMP tersenarai dalam penarafan QS World University Rankings by Subject 2021. Subjek berkenaan adalah Kejuruteraan dan Teknologi, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Electrical dan Elektronik, Kejuruteraan Mekanikal Aeronautik dan Pembuatan Sains Tuling Kimia dan Sains Tuling Sains Bahan. Bidang Kejuruteraan dan Teknologi memperkukuhkan kedudukan melonjak di tangga 358 terbaik dunia berbanding 386 tahun lalu, sekaligus menjadikan bidang itu di tangga ketujuh terbaik di negara ini. Penarafan kali ini turut menyaksikan subjek Kejuruteraan Kimia berada di kedudukan 250 terbaik dunia dan ketujuh di Malaysia. Kejuruteraan Electrical dan Elektronik pula di tangga 400 terbaik dunia dan ke-9 di negara ini. Manakala subjek Kejuruteraan Mekanikal, Aeronautik dan Pembuatan di kedudukan 400 terbaik dunia dan ke-7 di Malaysia. Sains Tulen Kimia di kedudukan 550 terbaik dunia dan ke-6 di negara ini. Sementara subjek Sains Tulen Sains Bahan di kedudukan 400 terbaik dunia dan ke-6 terbaik di Malaysia. Pencapaian tersebut menyerlahkan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran PDP di UMP yang sentiasa fokus terhadap pelbagai aspek teknikal dan teknologi dalam melahirkan model insan holistik serta mempunyai kemahiran teknikal aras tinggi. Garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam Norma Baru 2.0 ditetapkan. Antaranya, pelitup muka perlu dipakai sepanjang masa. Saringan suhu dilakukan di pintu masuk. Perhimpunan sama sekali tidak boleh dijalankan. Susun atur di bilik darjah mengambil kira penjarakan fizikal. Bilik darjah dibersihkan sebelum dan selepas sesi persekolahan. Pengurusan kantin hanya menyediakan makanan berbungkus dan makan dalam kelas. Cecair pembasmi kuman disediakan dan diletakkan di lokasi bersesuaian. Pelajar yang bergejala atau sakit ketika berada di sekolah perlu diasingkan segera sebelum tindakan susulan diambil. Pulang dari sekolah tidak serentak, jadi patuh SOP, jangan sia-siakan peluang kedua ini. Kita ke laporan antarabangsa, tidak semua merasai kemudahan dalam usaha mendapatkan ilmu melalui pembelajaran formal. Sama ada global bergelumang dengan pandemik COVID-19 ataupun tidak, nasib kanak-kanak di sebuah kawasan pusat pelupusan sampah di Mexico tetap sama. Hak mereka seolah-olah dinafikan, malah dalam era globalisasi ini, fungsi televisyen pun kedengaran sangat asing bagi kelompok berkenaan. Pusat pelupusan sampah yang terletak di kawasan berbukit Santa Maria, Shimawakan. Inilah kanak-kanak menetap bersama keluarga mereka. Hampir kesemua keluarga kanak-kanak ini bekerja di pusat berkenaan dan ada ketika kudrat golongan ini dikerah bagi meringankan beban kedua orang tua. Maka tidak hairanlah pendidikan bukan keutamaan bagi mereka. Ekoran itu, sebuah agensi bukan kerajaan NGO melaksanakan inisiatif khusus untuk mendidik mereka mengenali fungsi internet. Namun yang mengejutkan ialah jangankan internet, komputer pun mereka tak tahu guna. El problema no solamente es que poner una computadora o que repartan televisiones o que repartan computadoras. El problema es que a veces no las saben utilizar, como ya lo has dicho.
su primer contacto es hasta los 15, 16 años. ¿Por qué? Porque las escuelas no estaban equipadas, porque no hay un modelo pedagógico que atienda a estas necesidades que la misma humanidad nos está demandando. Entonces, tenemos que centrarnos y por esto es importante siempre generar diagnósticos y saber las rutas estratégicas de trabajo a realizar. Perkara itu juga selari dengan pendedahan muridnya, Armando Joel Alvarado. Kata Alvarado, sekolahnya tidak pernah menyediakan komputer untuk kegunaan murid. Pues la primera vez cuando me empezaron a enseñar aquí de cómputo, la verdad tenía miedo. Así de, la voy a descomponer o algo así, ¿no? Ahora sí que prácticamente el miedo que tienen casi todos cuando no saben de algo. Y ya después de ahí, cuando me empezaron a enseñar, se me hizo ya todo fácil. Pues muy buena, la verdad he aprendido mucho. Antes yo no sabía utilizar computadora y aquí vine a aprender y a mí me gusta hacer deporte, me gusta mucho jugar fútbol y aquí vengo a mejorar mis conocimientos. Untuk rekod lebih 200 pelajar memperoleh ilmu asas internet sepanjang 6 bulan kelas itu dianjurkan. Selain itu, NGO sama turut mengajar kanak-kanak di kawasan ini untuk membaca, menulis serta mengira. Beralih ke perkembangan penerokaan angkasa lepas, rover Perseverance, pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA sudah pun mendarat di Maris sejak 18 Februari lalu dengan misi pencarian kehidupan mikrob di planet itu. Malam ini, Didik TV membawa anda mendekati apakah sebenarnya kenderaan robotik yang merupakan elemen utama dalam penyelidikan berkenaan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 480 juta kilometer dalam tempoh 7 bulan, Perseverance kini telah pun mendarat di Jezero Mareh. Setibanya di planet merah itu, payung terjun yang sangat besar memperlahankan kenderaan itu sebelum pendorong menstabilkan platform beberapa meter dari permukaan. Ia kemudian diturunkan menggunakan sistem tali kekang di mana manuver memerlukan masa 7 minit. Objektifnya adalah untuk mencari penunjuk kehidupan yang pernah mendiami Mareh. Untuk itu, saintis berharap dapat menemui bakteria mahupun mikrob fosil. Rover Perseverance dengan panjang 3 meter dan dilengkapi dengan 6 roda akan berkeliaran di sekitar kawah berdiameter 45 km yang pada 3.8 juta tahun lalu dianggap pernah menjadi lokasi delta Sungai Kuno. Kenderaan ini dilengkapi dengan 7 instrumen saintifik termasuk Supercam yang akan mempelajari kimia dan mineralogi, batu serta tanah di Mareh. Termasuk Ingenuity iaitu helikopter mini eksperimental seberat 1.8 kg yang akan melakukan penerbangan pertama di planet lain. Misi dijangka mengambil masa 3 tahun, Perseverance akan cuba mengumpulkan 30 sampel batu dan tanah dalam tiub tertutup yang seterusnya akan dihantar kembali ke bumi pada 2031 untuk analisis makmal. Di sekolah juga mereka dibina dan dibangunkan dengan kemahiran-kemahiran pembangunan sosial, bagaimana untuk nak berinteraksi, bagaimana untuk nak menerima seseorang, bagaimana untuk nak menggunakan bakat, potensi, segala-gala yang ada untuk nak meningkatkan kemahiran sosial. Dan akhir sekali, kena ingat anak-anak kita apabila pergi ke sekolah rendah, sekolah menengah, seterusnya ke universiti, mereka ada pembangunan kerjaya dekat situ. Jadi sekolah adalah tempat yang paling asas untuk kita nak memupuk, memutihkan kerjaya anak-anak itu sendiri sehingga anak-anak itu akan terus berkembang, dan apabila mereka masuk ke universiti dan juga meninggalkan alam persekolahan, mereka akan menjadi seorang individu yang bersedia untuk nak bekerja dengan baiknya. Jadi di sinilah anak-anak ini bijak untuk nak menguruskan diri mereka sendiri, dan ibu bapa boleh menolong. Bersu kembali, BTS dan agensinya Big Hit memperbarui komitmen terhadap kempen Love Myself dengan menderma lebih sejuta dolar untuk kempen kesedaran itu. Usaha bersama tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF itu adalah bagi mengajak kanak-kanak dan belia sentiasa menyayangi diri, menyebarkan kasih sayang dan bersatu hati lebih-lebih lagi ketika pandemik.
Kempen Love Myself yang bermula pada 2017 telah meraih hampir $3 juta serta menyebarkan mesej harapan dan kebaikan kepada golongan muda seluruh dunia. Selain menghentikan pengabaian dan keganasan, dalam perkembangan lain, persatuan yang mewakili industri rakaman muzik global, IFPI, menobatkan BTS sebagai artis paling laris 2020. Pengiktirafan itu sepadan dengan tahun yang amat bermakna buat BTS apabila melancarkan 3 buah album ketika dunia berdepan pandemik. Mereka juga adalah artis luar negara barat pertama diberi pengiktirafan sedemikian. Menurut Ketua Eksekutif IFPI Francis Moore, BTS adalah fenomena global. Dan selepas melalui tahun yang sangat cemerlang pada 2020, mereka masih berusaha menjadi lebih kreatif dan mencari jalan untuk sentiasa berkongsi kisah dengan peminat. BTS juga katanya berjaya menyampaikan kuasa muzik secara positif dengan membawa kegembiraan ke seluruh dunia. Visual meluncur di kawasan pergunungan mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan assalamualaikum. Guru-guru hari ini nak tak nak perlu untuk selari dengan apa yang berlaku dalam media dan juga teknologi hari ini. TikTok merupakan salah satu daripada medium penyampaian yang bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Kerana kita perlu memikirkan dalam masa 5 minit, 3 minit atau 4 minit apakah butiran-butiran isi pembelajaran yang penting yang perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik, yang cara yang lebih kreatif. Jadi TikTok itu akan menjadi salah satu daripada medium pembelajaran. Maka dengan lambatkan-lambatkan medium positif pembelajaran-pembelajaran yang kita sampaikan secara positif di media sosial ini, paling tidak ia menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar kita.